Jenazah COVID masuk ke TPU kami dan tim saya, tim A yang melakukan pemakaman pertama kali, jelas rasa takut, cemas, was-was itu muncul dalam diri kami. Karena apa? Karena memang kami belum paham betul gimana prosedur yang baik untuk menangani pemakaman COVID tersebut. Kalau Kristen jauh ya Pak? Agak jauh juga. Kemarin ibaratnya mau masuk ke rumah hantu, Bu. Ngeri, mencekam, hati deg-degan banget gitu. Ketika kita melihat dibuka mobil ini, pintu belakang ambulan, maka kita sambil berdoa ganti-gantinya ya Allah. Andai kata toh itu terjadi pada diri saya, pada keluarga saya, bagaimana? Tentu amat sangat pilu lah. Ya, tidak bisa melihat sejelas, tidak bisa menyentuh jenazah secara nyata. Ya, berdoa pun dari kejauhan, tidak mungkin tidak bisa memandikan seperti biasanya umumnya. Yang kedua sebenarnya protokol-protokol kesehatan itu banyak yang menyentuh ke wilayah-wilayah privat gitu, yang tadinya ritual kematian itu sebagai bagian dari bahkan adat istiadat dan kemudian adalah wilayah privat, ini sebenarnya menjadi juga seluruhnya bahkan menjadi ranah publik atau menjadi tanggung jawab negara. Nah itu yang sebenarnya masyarakat belum siap. Kalau boleh jujur, terpaksa. Karena kita sudah taken materai di kontrak di atas materai ya. Jadi kalau mau ngotot bagaimanapun ya udahlah, memang mungkin sudah jalannya gitu ya. Kita punya musyola di sini, punya majlis juga berdekatan pula dengan pemakaman COVID. Ya, hanya bisa untuk mengobati rasa ngenes kami, hanya bisa turut mendoakan pada almarhum dan almarhumah yang meninggal akibat virus.